yang telah menyambut kita dengan alhamdulillah dengan baik sekali nampaknya. Kemudian selawat dan merangkaikan salam juga tidak pesan-pesannya kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat ini, marilah kita dengarkan sedikit sambutan dari KPKS kepada Bapak Indra Sharma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak dan Ibu sadulursana anggota Ikatan Keluarga Simpang Kecamatan Bapak Sekaping yang kami hormati. Ustaz kita yang sudah kita undang, Ustaz Trino Saputra SSI, itu adalah penyuluh agama Islam non-PNS di Kecamatan Semarang Hati, juga anggota Himpunan Daya dan Mubalik Kabupaten Pasaman. Pertama datang sekali adalah kita menyampaikan puja syukur alhamdulillah karena pada sore hari ini siang hari ko kita masih dapat berkumpul bersama-sama dalam acara silaturahim dan arisan Ikatan Keluarga Simpang Kecamatan Pasaman. Alhamdulillah nampaknya kita yang hadir sadanya masih diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk melahirkan acara silaturahim. Karena banyak beliau yang sakit ini sangat banyak dibandingkan keluarga kita kan, baik di kami pun di pesantren Ustaz sampai yang lain pun ini saya senang banyak sakit sekarang. Jadi makin tahu lah Wak Taraso ketika diberikan sehat ini ko itu sebuah nikmat yang luar biasa bagi Allah itu alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata Allah Subhanahu Assalamualaikum Muhammad. Yang persembahkan dan semuanya sebagai penolong hidup kita bersama. Bapak dan Ibu, saudara dan sana anggota IKS yang dimuliakan Allah. Pertama sekali atas nama ketua kami menyampaikan terima kasih kepada datangnya kepada kita bersama yang telah meluangkan waktu kesempatan bisa hadir bersama teman kita semua. Salam. Selamat datang. Kita sudah mulai set. Sambutan ketua. Jadi, makasih Sanggus yang datang dan sambut sana. Atas waktu yang diberikan atau yang disediakan untuk acara kita ko. Jadi, sekali lagi terima kasih dan mengharapkan tentunya kepada pengorbanan waktu, tenaga yang niat acara silaturahim yang mulia kok dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua untuk nitipi jo saat. Nah, saat ini kami selaku ketua juga menyampaikan terima kasih banyak yang sekarang-kenanya lah berkenan jadi tuan rumah. Ini sudah menghidangkan makanan, sudah menyiapkan mungkin dari patang lah kan ya. Menyiapkan aja dulu. Jadi terima kasih. Walaupun nampaknya enggak kurang jumlah kini batuknya Ustaz. Jadi benar-benar enggak kurang arti kebersamaannya di KS. Menyelengnya baik itu benar-benar sampai dan dibalas atau diganti pahala enggaknya. Terima kasih. Tetap semangat ini ya. Walaupun ya Ustaz. Kemudian juga Ustaz Rino, terima kasih atas sambutannya. Kami mungkin kami kok terlupa kan. Jadi kini kami mendengar, kita kan siap memberi dan mendengar kan. Nah, saatnya kita mendengar dari saat ini. Jadi mari sama-sama kita dengar atau siap-siap kita nanti sekitar lebih kurang setengah jam nanti setelah itu baru kita
makan bersama. Dan nanti juga kabarnya setelah asar nanti kalau kita udah berapa waktu untuk mencari aku yang baru pulang sakit katanya. Sakitnya sakit ya. Sama-sama nanti. Di itu dulu dari kami semua ketua. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Dan acara di sana ini terakhir nih. Terakhir. Berarti masih ada besok sekali lagi. Nah, terakhir. Berarti besok putaran baru boleh ya. Kami cukupkan demikian dulu dan mari nanti sama-sama kita dengarkan tausiah dari Satrino. Mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan kita dan mengingatkan untuk kita semakin bisa lebih baik amalnya pada hari berikutnya dan mendekatinya kepada Allah SWT. Terima kasih dan mohon maaf kami akhiri. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami di Jambak, Pak dan Ibu, biasanya ada pantun lah. Cuma awak dulu apa pantun ni lah Pak Bos. Lapun balapun ke Indogiri, Tabang Barabah dua-dua. Sungguh pun ambo tagak badiri, salam jo sambah disampaikan kepada kadanglah air di sungai landai, hanyiklah batang saliguri, bukannya ambo cadiak jo pandai, limbago kato ka ambo sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badi'il hadim ila bayani mahyanya rasali amadda arbab an-ruha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah wahdah. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turibat alaihim zillatu aynama tukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-112, mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali orang-orang yang selalu mempererat hubungannya dengan Allah dan senantiasa selalu menjaga hubungan silaturahimnya sesama manusia. Fasumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, antum min Adam, Adam min turab, turab min Adam. Kita ini dari Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam dari tanah, dan tanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya nanti kita semua akan kembali ke dalam tanah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa puja dan puji yang tidak terhingga pada sore hari ini kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang sakit, mereka hidup lebih lama, dan betapa banyak orang yang sehat ingin hidup lebih lama, akan tetapi dia yang dijemput kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan. Indah bisa di Bali lho Bu yang nampak tamu bana nikmat batu. Aduh kepatang lo Pak Mus yang baru bek ke Sungai Pandahan Pak In, masih mudo baru Bu, matah bana baru matonya lo nak menampak lah. Wah minantu Bu sinar karuna lo Bu, barabana lah umumnya kan. Tapi nikmat mata tadi telah dicabut oleh Allah
sehingga tidak melihat lagi. Kita alhamdulillah lah sampai umur 35 masih diberikan oleh Allah nikmat mata tersebut. Akan tetapi kata Allah, adakah kiranya nikmat mata tersebut kita pergunakan untuk yang baik-baik? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat junjungan kita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq menuturkan Fatimah, anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada ayahnya tentang kecintaan baginda Rasul terhadap umatnya. Akan tetapi pada saat sekarang ini umatnya Nabi itu yang tidak mau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan oleh Fatimah ketika di hari kiamat nanti, Bapak dan Ibu? Ayahanda, kata Fatimah, di manakah aku bisa menjumpaimu di hari kiamat nanti? Baginda Rasul menjawab, temui aku di pintu surga, karena di sana aku memohon kepada Allah agar semua umatku dimasukkan ke dalam surga. Ayahanda, kata Fatimah, kalau seandainya aku tidak bisa menemukanmu di sana, temui aku di Telaga Al-Kautsar, kata baginda Rasul. Di sana aku menanti umatku untuk memberikan minum dari Telaga Al-Kautsar. Yang ketiga, Fatimah Az-Zahra bertanya kepada ayahandanya, seandainya aku tidak bisa menemukanmu di sana, temui aku di titisan Siratul Mustaqim. Di sana aku berdoa agar umatku tidak terjerumus ke dalam neraka. Pertanyaan yang keempat yang ditanyakan oleh Fatimah, ayahanda, bagaimana sekiranya nanti aku tidak bisa menemukanmu di sana, maka temuilah aku di Al-Mizan. Kalau seandainya ayahanda, aku tidak bisa menemukanmu di Al-Mizan, maka temuilah aku di pinggiran neraka Jahannam. Di sana aku menghalangi umatku agar tidak masuk ke dalam neraka. Betapa cintanya baginda Rasul kepada kita, Bapak dan Ibu. Disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlannasa biyaumil qiyamah ila man shalawati. Sesungguhnya manusia yang paling dekat di sisiku nanti, kata baginda Rasul, adalah orang-orang yang sering berselawat kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Ketua Ikatan Keluarga Simpati, Bu ya, IKS Simpang ya, beserta jajaran, yang kami hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada pertemuan kali ini. Kalau kami, Bu, Pak, yang terberat tu ada tiga, Bu. Nan pertama sekali adalah mengaji. Ya, nan kedua basilek di muka pandeka, dan nan ketiga makan di muka mitu. Jadi kini kami mengaji di muka tuan-tuan guru kami. Ya. Jauh ilmu mereka lebih tinggi daripada kami, dan pendidikan pun seperti itu. Jadi dek tibologi rilan kami ini, Bu, eh, pepatah di Jambak ada, Pak, diduduh kayu cindano tasanda ke batang haru, bari lurih kami batanyo, bari bana kami batu,
nanta cincang tabayang tampak jauh nandakik jelong kasiu kapai sampai batanyu kapulang sampai babar itu ko ado salah beko pahin bangos ustad maledi ambo yo mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kini go hari Minggu tanggal 11 September 2022 Masehi, 14 Safar 1444 Hijriah, tadi malam bulan Qanuh ya. Kalau doa mencaliak memandangi langit malam tadi lampu boleh hilangkan. Malam sampai balik malam tadi kan cahayunya sedang penuh. Jadi ambo akan membahas sedikit kata Al-Quran tentang usia. Kalau usia wak bapak dan ibu indak akan ado bertambah ada, akan tetapi hanyalah berkurang. Kalau wak tahun kini 35, tahun besok 36, baralai kiro-kiro tinggal, berarti kan hanya berkurang. Cuman yang mesti harus kita ketahui terlebih dahulu tentang usia ini, mungkin tuan-tuan guru mungkin lebih mengetahui daripada kami. Cuman dek ini lo tibu giliran kami bu ya, sama naik pun lah payah menahan nih kok. Yo mengeretek bu. Yang pertama harus wak ketahui bapak dan ibu, yaitu adalah malaikat. Malaikat secara mata zohir kita tidak akan melihat mereka. Yang pertama sekali yang sangat sering, kalau bahasa jambak ya cuk ustaz ya, mancali wajah wa itu adalah malaikat Israil. Tugasnya adalah mencabut nyawa. Malaikat Israil bapak dan ibu, setiap 21 menit inyo dicali wajah wa, bu. Wajah ibu dicali, wajah Pak Camat dicali, wajah Pak Indra dicali kan, awak nan basamu dicali. Berarti kalau 1 jam 60 menit dibagi 21 dapat 3. 21 dikali 3 dapat 63. Jadi dalam 1 jam bapak dan ibu, malaikat Israil go memandangi wajah wa 3 kali. Lebih kurang dalam sehari semalam 70 kali malaikat Israil memandangi wajah kita. Nampaknya itu panik. Panik ada ya Pak Camat ya. Dia rusuh ada ya kan. Entah demo entah ini kan. Awak kan dijampui ya kan. Jadi bakal demo model itu Pak dan Ibu, mumbang jatuh kelapu jatuh, orang muda meninggal, orang tua meninggal, apalagi awaklah tua-tua bu. Ya. Baru kapatang ada kejadian di kampung gaib kami, tiga beranak yang dia cemda, mungkin bapak-bapak lah tahu kan, itu ada video dikirim dari kawan. Ya, kecelakaan meninggal dunia. Baru matanggu kadali aslinya Sungai Pandahan. Jadi ambo kapatang jinan baik mengelo undang kato ibu dan bapak yang dimukul rumah tu anaknya merangkak, tapi nak ada bapak arah yang umur 18 bulan tu. Begitulah dahsyatnya malaikat menjaga anak-anak karena mereka belum berkumpulan. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 7 kata Al-Quran tentang usia. Yang pertama itu adalah semakin bertambah usia
semakin lemah tangan kita menggenggam. Ambo kini bu dari Jamba pagi bonda ke simpati, kalau nak pakai sarung tangan pakai ikulah sakit-sakit lah. Lah tapi radan lah saya kan. Sibulimu mau baru. Kalau waktu muda tahun-tahun 2006 2007 baru tamat pondok pesantren kuliah YN Padang. Ya ndak pakai sarung tangan, ndak pakai sepatu, ndak pakai kaos Pak Mus. Bahonda ingat alhamdulillah ndak doa baan. Tapi 35 itu masih muda. Masih muda ya, cuma jagoannya banyak putih. Masih muda. Masih lah lemah tangan lo untuk menggeng. Dicari 53. Dicari 53. Terima kasih banyak Pak Mus telah dibantu kami kan. Kalau 50-an. Karena Allah sedang mendidik kita agar melepaskan cinta kepada dunia. Contoh bu, lamariwa ancak. Lamariwa bagus. Lamariwa. Kalau bahasa Pantura Pak Im jeges ya Pak Im. Banyak pakaian wak di dalam narancak-rancak bu. Banyak jilbab narancak-rancak, banyak celana, baju, topi segala macam di dalam lemari itu. Kalau seandainya wak pakai dalam satu waktu, bak kiro-kiro bantu. Baju warna putih hak pakai, baju warna merah hak pakai, apa camat? Kupiah hak pakai, jadi nak rancak bantunya tu, ya, nak mencing nampak. Dan banyak pun hidangan yang ada di hadapan kita seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, yo, ada tahu, ada agar-agar, ada limau, ada pisang, yo, tidak akan bisa kita mencicipi dalam satu waktu, yo bu, bu agar-agar apa cilok salah kanan, tahu apa cilok salah kiri kan, yo limau apa cilok pisang lah tidak bisa. Seperti itulah ibaratnya kalau kita cinta kepada dunia. Boleh kita bekerja, kata Allah. Boleh kita berusaha dan boleh kita mengumpulkan harta dan benda, tapi ambisi dan tujuan kita tidaklah cinta kepada dunia, melainkan cinta kepada Allah dan akhirat. Kalau Ustaz Kakanda Uswardi cok di baca dewa catatannya, kalau dibandingkan dunia dan akhirat seperti kita ke tepi laut bu, wah colokan tangan yo itu apa ini ya, masukkan tangan ke dalam laut diangkat kembali ke atas, betapa teteskah air yang melekat di jari kita sehingga dia kembali jatuh ke air laut. Seperti itulah banding. Jadi kan seketik dunia ni bu ya. Seketik sabanta wa di dunia kan. Yang kekal dan abadi adalah akhirat. Yang kedua, Al-Qur'an berkata tentang usia, semakin bertambah usia, semakin kabur mata kita. Kalau bahasa Jamba kabur. Ya, kabur. Karena Allah sedang mencerahkan mata hati untuk melihat akhirat. Bu, kalau hati lu bu di dalam ilmu tarekat prosesnya ikut terbagi kepada dua. Yang pertama adalah hati nurani dan yang kedua adalah hati sanubari. Jadi kalau di dalam ilmu tarekat, di dalam ilmu sufi, di dalam ilmu tasawuf, hati nurani ini zikirnya adalah zikir ismu zat. 5000 kita melafazkan secara hati nurani lafazan Allah
Allah, Allah, Allah sehari sama semalam. Jadi kalaulah terisi hati nurani kita dengan zikir ismu zat 5000 dalam sehari semalam, terlebih-lebih kok bisa Bapak dan Ibu kita sadonyo berzikir dalam waktu satu sholat, maksudnya sholat subuh dapat jawab 1000, sholat zuhur dapat jawab 1000, sampai sholat isya 1000, loh kan? Berarti kanlah 5000, insya Allah itulah nanti yang akan membantu dan membela kita di alam kubur. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua itu hati sanubari. Kalau itu kajiannya kajiannya Bang Deddy sana ya. Hati sanubari itu Bapak dan Ibu, inyo ada duo di sini yang selalu dia bertengkar. Nan partamu adalah malaikat yang mengarahkan awak tarik untuk berbuat baik dan beramal soleh. Contohnya Bu, setengah limu lah berkokok ayam, awak kadang-kadang karena dibangunkannya tuh, ya lah tadana lewat azan tuh, apa tuh waktu sholat tuh, terlebih-lebih kita melafazkan ucapan kepada malaikat rohaniah yang menjaga roh awak gua, kamu Bu, awak nak tidur, istighfar awak, baca al-fatihah awak, baca Allah awak, baca doa mau tidur. Kita katakan kepada malaikat rohaniah jam berapa nanti kita minta dibangunkan. Ya, lafaznya adalah assalamualaikum ya malaikatu rohaniah. Allahumma aikisni fis sa'atir rabi'. Sampai dapat ini ya. Rabi' ya. Minan nomau ini sebahan bagi roh minta dibangunkan kita jam 4 pagi. Insya Allah malaikat itu akan membangunkan kita. Kalau tidak pas jam 4, dikurangnya seketik. Kalau tidak dilewatannya seketik. Kalau yang pas jam 4 tidak akan pernah terjadi. Karena itu adalah kudrat dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau pas, ibu, tidak ador itu bu. Kadang limu mimi sebelumnya mampik, kadang lewat jam mampik di jagonya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inna Allah la yansuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat cantik rupa wajah kita dan harta benda kita, akan tetapi Allah hanyalah melihat hati nurani kita dan amal perbuatan kita. Alun sampai setengah jam lah Pak. Setelah rasa wompo jam ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga kata Al-Quran tentang usia, semakin bertambah usia semakin sensitif perasaan kita, karena Allah sedang mengajar kita bahwa pautan hati dengan makhluk senantiasa menghampakan. Namun hati yang berpaut kepada Allah tidak pernah mengecewakan, seperti zikir yang kita sampaikan tadi. Karena setiap kali kita berzikir lafazan Allah ismu zat, maka kalbu kita akan mengaliri darah ke seluruh tubuh dengan satu ucapan kalimat Allah dengan hati nurani kita. Yang keempat Bapak dan Ibu, kata Al-Quran tentang usia, semakin bertambah usia semakin gugur gigi-gigi kita,
kalau ibu-ibu cuci gigi nampak ya. Lagi ini bangus ngerancang. Awak nak hilang cik bangus. Hilang cik kan? Bos ikut cik tu kecil. Berarti lah hampir ya. Karena Allah sedang mengingatkan kita bahwa suatu hari kita akan gugur ke dalam tanah selama-lamanya. Kini malaikat mencari awak, Bu. Pak. Masih ditagahne de Allah baru. Wahai malaikat Israel, pandangilah wajah hambaku itu setiap 21 menit 70 kali dalam sehari semalam. Tapi belum aku mengizinkan engkau untuk membawanya ke hadapanku. Karena kenapa? Waktu kita belum sampai. Kalau lah sampai waktu anak wa, istri wa, tetangga wa, karajo wa, apapun yang wa senang di atas dunia akan kita ditinggalkan. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima, kata Al-Quran tentang usia, semakin bertambah usia, semakin ditarik nikmat kekuatan tulang dan sendi kita. Karena Allah sedang mengingatkan kita bahwa tak lama lagi nyawa kita akan diambil. Kalau di Sungai Pandahan, Pak Ustaz, kaji tarikat, kaji tasawuf, kaji sufi, sebelum roh berada di posisi halqum, maka tobat kita masih akan diterima oleh Allah. Tapi kalaulah roh telah berada posisinya di halqum, maka tobat kita tidak akan lagi diterima oleh Allah. Contohnya bapak dan ibu, ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam di Laut Merah beserta sahabat, Fir'aun hendak ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Apa kata Fir'aun? Rohnya telah berada di halqum. Wahai Musa, aku mengakui bahwa Tuhan engkau adalah Tuhan. Wahai Musa, aku mengakui sembahan engkau adalah sembahan aku juga. Saat ini wahai Musa, aku hendak bertobat kepada Allah Tuhan engkau Musa, agar aku bisa diampuni. Tapi roh telah berada di halqumnya Fir'aun, maka tobat tidak akan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum roh berada di posisi halqum kita, selagi ada waktu, marilah kita perbanyak taubat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kata Al-Qur'an tentang usia, bapak dan ibu, semakin bertambah usia, semakin putih rambut kita. Lah ado nampak dua rebu. Kalau lah lewek 60 pak camatnya. Itulah banyak ubat. Pak camat lah banyak ubannya. Awak 35 baru buka topi awak lah banyak uban lah rebu. 35 baru lah. Mungkin Bang Dedi yang nak nampak ubannya. Ya, enjoy tadi je Bang Dedi. Karena Allah sedang mengingatkan kita kain kafan yang putih. Itulah hakikatnya Allah memberikan peringatan kepada kita. Dan yang terakhir, kata Al-Quran tentang usia, bapak dan ibu, yang ketujuh, begitu juga hati kita, semakin bertambah usia, semakin sepi dan ingin bersendirian. Karena Allah sedang mendidik kita untuk melepaskan cinta manusia dan cinta dunia. Makanya bapak dan ibu, kalau orang gaek walah lebih umur 72 itu telah sensitif dan hanya ingin bersendiri-bersendiri karena kain kafan telah menghampiri kita. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Di tuan-tuan guru wa kiri kanan juga. Rusuh hati uweknya, Bu.
kalau salah jejangga dalam penyampaian kami, kami mohon dimaafkan. Maklumlah kami masih dalam posisi belajar, terlebih-lebih kepada Ustadz Muswardi dan juga Pak In yang sering bertemu dengan kami di Simpati Kantor. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan rencana sadonyo untuk datang ke tempat kami yang sederhana ini. Dan yang pasti dari rencana kami semuanya termasuk Ustaz menetap menjadikan pernikahan baik bagi kami sekeluarga maupun untuk kita yang datang pada hari ini. Selanjutnya mudah-mudahan apa yang telah kita rencanakan ini juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan nilai ibadah di sisinya. Nah, kita semuanya mengetahui bahwa setiap gerak langkah kehidupan kita pada hakikatnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan juga salah satunya silaturahim kita pada siang yang berbahagia ini mudah-mudahan juga mendapatkan nilai yang baik di sholat subhanallah. Mungkin selanjutnya karena juga ibu tadi telah bersiap-siap untuk tapi kedatangan di sana semuanya dengan hidangan, mungkin mohon dinikmati sepuas-puasnya. Jangan lupa dulu kan, supaya ibu juga merasa bahagia, bahagia senang dalam mendapatkan keberkahan. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf kalau ada kekurangan dalam sambutan dan layanan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita yang hadir semuanya. Bilai taufik wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu akan sholat makan. Gak ada. Iya. Kini doa gue baru makan ya. Kenapa? Bagi itu kurang. Saya doa untuk lebih berkatnya acara kita. Mungkin kita mintakan doa kepada salah satu besar-besar yang ada. Besar-besar yang lain. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini arah kemana? Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا الله يا Tuhan, engkaulah kami, engkaulah Tuhan kami yang maha gagah. Kami hanyalah hamba-hambamu yang lemah, yang tidak punya daya, tidak punya kuasa kecuali sekedar apa yang telah engkau takdirkan bagi kami ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, kami berharap bermohon kepadamu ya Allah, jangan engkau berikan beban kepada kami, beban berat tak terpikulkan oleh kami ya Allah. Jangan engkau uji kami di luar batas kemampuan kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampuni juga dosa dan kesalahan ibu bapa kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, nyatakan kepada kami yang benar itu benar adanya. Berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan yang benar itu. Nyatakan pula kepada kami yang batil itu batil adanya ya Allah, yang salah itu salah adanya ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk meninggalkannya, untuk mencegahnya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami juga sadar sebenarnya ya Allah bahwa kehidupan kami di dunia ini tidak lama ya Allah. Kami di dunia hanya mampir sebentar saja ya Allah.
sebab itu ya Allah, jika kelak datangnya, datang saatnya ajal kami ya Allah, maka tutuplah kehidupan kami. Tutuplah kehidupan kami ketika lidahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tutuplah kehidupan kami setelah dosa kami yang kau ampuni, taubat kami sudah kau terima ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang cinta kepadamu dan kebaikan. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang tersayang ya Allah. Kumpulkan kami dengan baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penuh dalam surga-Mu yang penuh kedamaian ya Allah, bersama orang-orang soleh lainnya. Sekalipun kami sadar ya Allah, jika kami teringat dosa yang sudah kami lakukan, kesalahan yang sudah kami perbuat ya Allah, sungguh tidak layak rasanya bagi kami untuk mendapatkan kemuliaan itu ya Allah. Namun kami tidak tahu ya Allah, ampunan-Mu melebihi segala-galanya, luasnya ampunan-Mu melebihi segala-galanya. Dan sebab itu berkenanlah Engkau ya Allah untuk mengampuni, merahmati, dan maafkan semua dosa dan kesalahan kami. Dan juga merahmati kami ya Allah, andaikan tidak ada ampunan dan rahmat-Mu, termasuklah kami orang-orang yang malang. Maka ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha mendengar, Engkau yang maha mengijabah setiap jeritan hati, doa, dan harapan kami. Pada hari ini kami tengadahkan tangan bermohon berharap kepada-Mu ya Allah, perkenankanlah doa dan harapan kami ini. Jika Engkau perkenankan ya Allah, sungguh Engkau yang bisa memperkenankan doa ini. Akan tetapi jika Engkau tolak doa kami ya Allah, pada siapa lagi kami akan berdoa selain kepada-Mu? Tidak ada lagi tempat kami berharap selain kepada-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati simpang kiranya. Anak Maryam tak tahu ya kau dengar. Banyak ambil Ustaz, makan Ustaz. Dia dia ambil nasi dia. Mas ambil nasi lah mas. Ambil nasi lah. Ya ya. Sip. Ya ya lagi. Baik, kalau yang mata ni. Udah sebenarnya enggak, tinggal makan sama kami dan tahu aja.
Ada jariannya, Di. Banyak ada jariannya. Kamu ini. Ya,